Bolognese. Aku rasa aku nak makan nasi lemak ataupun nasi dagang. Maggi je yang kau ada ni. Hah? Ada telur sekali eh? Sudden pun ada kita masak tadi. Eh korang! Jom. Pergi je. Gimana? Jom. Okay, Kateri. Bila? Ni apa? Sekarang ke? Ha, sekarang. Kan dah habis kelas dok tadi. Tapi kau tahu ke mana nak beli tiket ni? Ha! Dengan menggunakan aplikasi KTMB, kita boleh membuat tempahan tiket kereta api secara atas talian melalui aplikasi KTMB. Ini membolehkan kita memilih tempat duduk dan kelas perkhidmatan kita kehendaki. Aplikasi ini membolehkan kita menguruskan tempahan tiket kita termasuk pembatalan atau penukaran tempat duduk jika diperlukan. Aplikasi KTMB juga membolehkan kita membuat pembayaran tiket secara atas talian menggunakan pelbagai kaedah pembayaran yang disokong seperti kad kredit atau pembayaran elektronik. Melalui aplikasi KTMB, kita boleh semak jadual perjalanan kereta api terkini. Melalui aplikasi KTMB termasuk maklumat waktu berlepas dan ketibaan serta stesen perhentian. Di stesen-stesen kereta api, pihak pengurusan menyediakan kios KTMB bagi memudahkan pengguna untuk mendapatkan beberapa perkara di antaranya. Melalui kios KTMB, kita boleh membeli tiket dengan segera tanpa perlu membuat tempahan terlebih dahulu. Kios KTMB akan mengeluarkan tiket cetakan selepas pembayaran. Pastikan anda menyimpan dan membawa tiket tersebut bersama semasa perjalanan. Beberapa kios KTMB juga menyediakan kemudahan untuk menambah nilai atau mengisi semula kad prabayar seperti kad komuter atau kad touch and go.